Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali bersama saya Hosanda Hunter YMTT dan juga Abang Syam kita. Okay geng, malam ni kita baru tiba ke lokasi. So kalaupun yang korang tengok belakang ni adalah lokasi yang kita explore sebelum ni, tapi kami datang repeat balik lokasi ni. Tetapi kita masuk banglo, bangunan sebelah. Sebab apa? Kita masih belum temui patung yang diceritakan oleh sahabat kita. Okay Abang Syam, ada cakap apa-apa tak? Okay, malam ni kita menjanjikan satu benda yang menarik, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki, kita akan jumpa patung. Betul. Okay geng, sekarang hujan eh. Korang stay tune, yang mana tahu. Tahu. Jadi disebabkan misi kami belum tercapai untuk jumpa anak patung tu, saya dan juga kru kita semua buat keputusan untuk datang repeat di bangunan sebelah pula. Allahuakbar. Agak ngeri ni. Korang boleh rasa dan korang boleh bayangkan apa perasaan saya ketika ini. Setelah minggu sebelum ni saya diganggu agak teruk di bangunan sebelah, hari ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk saya repeat bangunan lagi satu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Enggak meremang teruk geng. Agak keras geng ni. Ada energi agak kuat. Assalamualaikum. Base masuk. Masuk. Waktu korang safety survey tadi, masuk habis ke? Ada jumpa anak patung kat dalam ni semua? Masa kita buat safety tadi, hanya tingkat ground floor dengan tingkat satu saja ya. 3-4 kita tak naik. Kita hanya buat kosong dengan satu saja. Tak ada nampak apa-apa anak patung . Walau-walam lah, kalau tak perasan. Ada rumah yang pintu kunci, ada yang terbuka lah. Okay, roger. Thank you. Okay geng, apa yang difahamkan dengan base, diorang dah buat safety survey tadi. Saya dengar anda. Dengar. Alright,
Mereka dah buat safety survey tadi. Tapi safety survey yang mereka buat tidak menyeluruh eh. Memang tangkap muat ya. Hanya seimbas untuk keselamatan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hei! Kau dengar ke? Agak lain macam tempat ni geng, berbandingkan dengan bangunan yang lepas saya masuk. Saya menggemang teruk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubika minasyaitanir rajim. Assalamualaikum. Wah, seperti ada orang duduk sini eh. Mungkin siang hari ada orang buat pot mungkin. Ini apa ni? Macam abu mayat pada. Allahuakbar. Assalamualaikum. Alamak, oh, pintu jaga ketat geng. Saya nak masuk pun tak muat ni. Saya rasa saya hilang fokus eh malam ni. Saya tak sure kenapa. Allahu akbar. Subhanallah. Auzubika min syaitan. Okay, ground floor ni banyak pintu yang tertutup eh. So, boy dan juga Aspa kata tadi banyak yang terkunci. Jadi yang tertutup macam ni, yang terkunci ni, saya takkan pergilah. Eh? Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar. Hei, Allahu Akbar. Kau dengar ke? Macam bunyi dari atas. Ada orang eh? Allahu Akbar. Saya dengar dari tingkat atas geng. Saya rasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hey. Ada orang ke?
Allahuakbar. Subhanallah. Punya full step geng ni. Wih, meremang teruk, geng. Allahu Akbar, subhanallah. Hei! Ruang eh? Allah Akbar subhanallah. Allah Akbar subhanallah. Allah Akbar subhanallah. Assalamualaikum. Bilik ni semua berkunci kan. Ada bunyi suara besar kan. Suara garau. Hei, Allah Akbar. Demi suara garau yang saya nak ke sana pun fikir 10 kali ya. Bunyi macam datang di arah sana geng. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubikali wadillahi taufiq syarifah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Hei. Assalamualaikum. Allah, bunyi tepi bilik ni, geng. Doang ya. Allahu Akbar. Under, masuk under. Ah, base masuk, base masuk. Base masuk, base masuk.
Walkie talkie pula tak ada line tiba-tiba ni. Masuk ada. Masuk base. Agak teruk ke ah, gangguan dia agak hardcore, gangguan agak hardcore ni. Boleh dengar sambil luar eh. Kita orang boleh dengar sambil luar ni. Agak padu kat luar ni. Masalahnya ada bunyi suara garau daripada minggu lepas lagi. Suara besar tu ada bunyi lagi kat sini. Assalamualaikum. Reverse. Tak apa, keadaan baik dah terkawal lagi. Tak apa. Okay, terima. Saya harap dapat dalam rakaman sini geng eh. Allahu Akbar, Subhanallah. Eh, banyak perabot lah. Assalamualaikum. Subhanallah. Macam ada orang duduk lagi. Auzubika limatillahi tamatim syarim. Assalamualaikum. Kakas geng. Ada sofa. Macam ditinggalkan dengan keadaan tergesa-gesa geng. Allahu Akbar. Macam ada benda berserik ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wih, merembang teruk geng. Saya tak pasti suara bunyi macam suara. Allahu Akbar, Subhanallah. 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 Allahu Akbar, ada tak kena sini geng.
Hari ini tak kena ke sini kan. Dengar. Hunter masuk, Hunter. Base masuk, base masuk. Kau dekat mana? Ground floor ke tingkat satu? Tingkat satu. Boleh tak nak minta kau naik tingkat dua? Sebab kita orang dari luar ni nampak macam ada lampu kat tingkat dua tu. Boleh tak? Just naik sekejap lah tengok. Tingkat dua korang ada survey safety tak tadi? Dengar. Tadi tingkat 2 ada survey safety tak? Tak ada. Tingkat 2 ada lampu? Ni tak buat survey safety. 2 dengan 3 dengan 4 eh. 2, 3, 4 kita tak buat. Hanya kosong dan 1. Tapi nak minta kau naik tingkat 2. Tengok. Cuba tengok je. Sebab kami dari luar ni nampak lampu. Okey, roger. Saya naik sekarang. Allahuakbar. Hai. Bis minta saya naik tingkat 2 pula, geng. Katanya ada cahaya lampu. Hei. Bunyi footstep, geng. Allahuakbar. Auzubika limadillah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak menghadap sampai ujung tu, geng. Allahuakbar. Ada. Allahuakbar. Assalamualaikum. Ada orang eh? Hei. Mana ada cahaya lampu? Mungkin bis nampak lampu saya kot. Saya suluh ke atas dari sini. Akbar. Macam mana dekat tingkat 2 ada apa-apa ke? Tak ada. Pasti ya? Confirm. Tingkat 2 tak ada apa-apa. Mungkin yang bis nampak cahaya lampu saya kot. Sebab saya pun ada suluh ke atas. Daripada tingkat 1 tadi saya suluh ke atas. Bukan lampu hantar, dia lampu kuning. Warna kuning. Allahuakbar. Tiba-tiba bunyi anjing macam ni lah, geng. Tak apa, hati-hati ya. Tak hati-hati. Luar ni hujan eh. Kami dekat basing hujan. Allahuakbar. Thank you.
Aku dengar tadi tiba bunyi anjing macam tu nak menyalak-nyalak. Lepas tu bunyi macam suara garang, suara kasar. Dengar, benda dayu dia sama. Selepas anjing tu menyalak, dia bunyi suara yang kasar, dengar tu. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Boleh dengar suara bis kat luar. Allahuakbar. Agak strong juga lokasi ni berbandingkan dengan lokasi yang lepas. Agak mencabar. Minggu lepas pun kami ada kedengaran ya. Saya dan bass juga ada kedengaran bunyi suara yang agak kasar. Tadi waktu saya berada di tingkat bawah dan tingkat atas, tingkat satu, memang ada kedengaran suara yang sama. Yang mana minggu lepas sebelum ni saya pun dengar benda yang sama. Subhanallah. Okay, geng. Tidak usah habis sekarang berada di luar. Wah, tu dia. Steady, brother. Tak bunyi, ya? Memang tak terurang, eh? Tak ada. Itu ada luar, nampak lampu kuning. Lampu kuning tak, sebab saya pun ada suluh. Daripada tingkat satu saya suluh ke atas, ada juga. Hujan agak lebat geng kat luar ni. Agak lebat. Jom, brother nak masuk ke? Jom, nak merasai suasana, jom. Let's go. Minggu lepas kita masuk tempat ni ada bunyi suara garau kan? Ya, betul. Bunyi suara kasar. Tadi pun dengar juga. Suara kami tak dengar kat luar. Memang ada dengar bunyi suara kasar. Sini ada darah, difahamkan tadi. Mungkin darah ataupun mungkin tidak, Allahuakbar. Tapi nampak macam baru. Saya rasa darah. Tiba-tiba anjing mula bunyi salakan dan dengar mendayu-dayu. Ada yang menyambung daripada suara anjing tu, kau boleh dengar. Saya dah tamatkan eksplorasi saya secara solo. Sekarang saya bersama Boy dan juga berwatan kita. Dia nak merasai sendiri keadaan dan suasana berada di tempat ni. Alhamdulillah, bersama kami semua. Saya telah pun tamatkan eksplorasi secara solo tadi. Alhamdulillah, semua keadaan berjalan dengan baik dan lancar. Yang terkawal geng, walaupun ada beberapa bunyi suara, bunyi empasan dan bunyi seretan barang, bass pun dapat dengar agak dengan keadaan hujan sekarang ni. Korang stay tune, tunggu video kami terbaru lagi geng. Okay, saya cakap apa pula? Saya nak ucapkan terima kasih kepada Hunter kerana menjemput saya tadi. Yang penting hadir. Hadir dan merasa.